F-117 Nighthawk merupakan pesawat dengan teknologi stealth pertama yang mengejutkan dunia aviasi pada tahun 1988. Sebenarnya pesawat ini telah berdinas di US Air Force pada tahun 1983 dan keberadaannya dirahasiakan dari publik. F-117 Nighthawk memiliki bentuk yang aneh. Ini dikarenakan untuk mengurangi pantulan dari RCS atau Radar Cross Section. Yang dimaksud dengan Radar Cross Section adalah cara untuk menentukan nilai objek yang terdeteksi oleh radar. Semakin besar nilai RCS, maka semakin mudah pula objek tersebut untuk terdeteksi oleh radar. F-117 Nighthawk telah melakukan ratusan sortie pada saat Gulf War untuk menghancurkan HVT atau High Value Target seperti Command Post, SAM Site, Radar Site, dan target lainnya. Akan tetapi, pamor dari F-117 Nighthawk seketika jatuh saat pesawat ini tersengat oleh rudal anti-udara Soviet Isayev S-125 Neva pada saat Amerika melakukan Operation Noble Anvil di Yugoslavia pada 27 Maret 1999. Semenjak kejadian tersebut, kapabilitas sebuah pesawat stealth ini dipertanyakan. Bagaimana bisa sebuah pesawat tempur stealth terdeteksi oleh radar lawan? Lalu bagaimana dengan pesawat stealth generasi terkini? Apakah teknologi stealth masih berguna? Apakah TNI AU membutuhkannya? Dan seperti apakah pesawat tempur stealth generasi berikutnya? Mari kita simak bersama-sama. Perlu diketahui, sangat banyak orang salah kaprah menanggapi stealth yang sering diartikan sebagai tidak terlihat atau kasat mata dari radar ataupun penglihatan manusia. Stealth merupakan teknologi yang berguna untuk memperkecil pantulan gelombang radar terhadap pesawat. Dengan desain sedemikian rupa, pesawat tersebut dapat membiaskan pancaran gelombang radar ke arah lain, bukan memantulkannya kembali ke stasiun radar seperti pesawat pada umumnya. Stealth juga dapat diraih dengan memberikan cat khusus pada bagian luar pesawat yang dapat menyerap gelombang radar. Pada umumnya, kedua teknik ini dikombinasikan untuk membuat teknologi stealth yang efektif. Tidak hanya dari desain sebuah pesawat, komponen pesawat seperti drop tank, bom, rudal, dan benda lain yang menempel pada fuselage dapat dipastikan akan memantulkan gelombang radar kembali ke stasiun radar. Maka dari itu, pesawat stealth menyimpan persenjataannya di dalam weapon bay. Berdasarkan dari data Lockheed Martin, pesawat F-117 memiliki nilai RCS sebesar 0,003 meter persegi. Ini berarti pesawat F-117 yang berukuran besar tersebut hanya terlihat seperti selembar kertas A5 pada layar radar. Dengan hal ini, tentu saja radar akan mengabaikan objek tersebut. Terdapat perbedaan pada teknologi stealth pada generasi awal dengan generasi saat ini. Seperti yang kita ketahui, F-117 Nighthawk merupakan pesawat stealth generasi pertama yang dibuat dengan teknologi komputer tahun 70-an, di mana nilai RCS yang bisa dihitung hanya untuk bidang datar saja. Itulah penyebab mengapa desain F-117 Nighthawk selalu tegak lurus tanpa ada lengkungan sedikitpun. Sementara di era saat ini, teknologi komputer semakin maju. Hal ini memungkinkan untuk mengkalkulasi nilai RCS dari berbagai macam bentuk, sehingga muncullah desain seperti B-2 Spirit, F-22 Raptor, dan F-35 Lightning II. Bagaimana mungkin pesawat stealth F-117 yang sebegitu canggihnya bisa ditembak jatuh oleh rudal yang cukup tua? Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu terdapat blunder prosedur dari NATO dikarenakan F-117 Nighthawk ini memiliki rute flight yang sama dan tidak adanya dukungan pernikah dari pesawat EA-6 Prowler yang berguna untuk melumpuhkan radar dan SAM site yang ada. Di pihak Serbia sendiri memiliki keuntungan karena adanya intelijen dari Italia di mana F-117 ditempatkan dan akhirnya membuat militer Serbia mengetahui waktu F-117 take off. Selain itu, F-117 dapat terdeteksi menggunakan radar P-18A yang berjenis VHF atau Very High Frequency pada jarak 30-35 km. Dari beberapa faktor tersebut, pihak Serbia dapat meletakkan jebakan di rute penerbangan F-117 tersebut. Dan pada akhirnya,
sebuah F-117 dengan kode nama Vega-31 yang dipiloti oleh Dale Zelko itu tertembak jatuh. Pesawat dengan teknologi stealth tentu saja banyak berperan di masa ini, seperti yang dilakukan oleh US Air Force dengan menggunakan F-22 Raptor untuk mencegat F-4 Phantom milik Angkatan Udara Iran. Pilot F-4 Phantom tersebut tidak menyadari keberadaan F-22 sebelum pilot F-22 melakukan kontak radio. F-35I milik Angkatan Udara Israel juga telah melakukan beberapa kali flight yang menembus langit Lebanon dan Syria tanpa terdeteksi, guna menyerang gudang senjata yang mendukung gerakan Hezbollah. Perlu diketahui bahwa area tersebut dijaga ketat oleh rudal anti-udara berlapis milik Syria dan Hezbollah, mulai dari rudal jarak pendek sampai jarak jauh canggih seperti SA-17, SA-19, SA-22, SA-23, dan berbagai macam lainnya. Selain itu, F-35I Israel juga disinyalir pernah melakukan infiltrasi di wilayah Iran untuk melakukan misi recon. Kita dapat melihat begitu canggih dan menguntungkannya sebuah pesawat stealth seperti F-22 dan F-35. Dari teknologi yang sudah ada, terlihat jelas seperti apa gambaran pesawat stealth pada generasi berikutnya. Kemungkinan besar, F-22 dan F-35 pun dapat diretrofit menjadi pesawat tempur generasi ke-5,5, bahkan generasi ke-6. Terdapat beberapa poin yang sudah diutarakan oleh US Air Force mengenai pesawat generasi ke-6. Teknologi yang akan diterapkan adalah HEL atau High Energy Laser yang berguna untuk melindungi diri dari rudal lawan atau sebagai offensive asset, mulai dari menghancurkan target pesawat dan target darat. Drone Loyal Wingman, yang digunakan untuk membantu kinerja pilot sekaligus force multiplier dan mengurangi workload pilot. Untuk sekarang, kebanyakan dari drone ini digunakan untuk misi recon, surveillance, dan serang darat secara terbatas. Namun kedepannya, tidak akan ada limitasi lagi. Drone ini dapat berperan sebagai pembawa rudal, akuisisi target, eliminasi target, decoy target, bahkan drone ini dapat digunakan sebagai bodyguard bila mana ada misil yang lolos dari HEL atau decoy target. Kedepannya, drone kombatan seperti Loyal Wingman akan semakin murah ongkos produksinya daripada pembuatan pesawat baru. DIRCM, Directional Infrared Countermeasure, merupakan alat yang berguna untuk mengecoh guidance dari rudal manpad. Cara kerja alat ini adalah dengan cara memancarkan energi infrared ke arah rudal yang sedang mengarah ke pesawat dan merusak sensor guidance-nya. Selanjutnya ada Super Cruise. Super Cruise merupakan kemampuan pesawat untuk meningkatkan kecepatan supersonik dalam jangka panjang tanpa afterburner. Fitur-fitur tersebut merupakan suatu hal yang sudah cukup matang dan dapat dipersiapkan untuk pesawat generasi berikutnya. Dan kemungkinan, masih akan ada penambahan fitur dengan teknologi yang lebih mumpuni untuk kedepannya. Dapat dikatakan pesawat stealth merupakan aset standoff. Dikarenakan GCI atau radar pesawat lawan tidak dapat mendeteksi pesawat stealth kecuali dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pesawat stealth. Sebelum pesawat stealth terdeteksi, pilot sudah dapat menguji target dari jarak yang aman. Dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan di masa depan, tentu saja TNI AU membutuhkan pesawat generasi kelima yang memiliki teknologi stealth. Hal ini tentu saja dapat mengubah doktrin TNI AU di masa depan, mulai dari strategi, sistem, dan playbook. Selain mengakuisisi pesawat stealth generasi kelima, TNI AU juga membutuhkan latihan dan simulasi yang real untuk menghadapi pesawat stealth, dikarenakan masih banyak pesawat TNI AU yang berada di generasi keempat. Hal ini tentu saja bukanlah suatu keinginan, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan secara fungsionalitas untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Apalagi semenjak negara tetangga seperti Australia telah menerima 33 unit F-35A dengan pilot-pilot yang mendapatkan 8.780 jam terbang. Ada pula Singapura yang juga telah memesan F-35B sebanyak 1 skuadron
dengan total kontrak sebesar 2,75 miliar dolar. Sangat disayangkan, pemerintah Indonesia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh pihak Korea Selatan dalam proses pengembangan KFX-EFX. Meskipun Indonesia hanya mendapatkan EFX Block 1 yang berkategori semi-stealth atau generasi 4,5, pesawat tersebut tetap dapat menjadi batu loncatan TNI AU untuk mempelajari fitur utama teknologi stealth ke depannya. Dan bahkan, bila mana pemerintah berkehendak untuk melanjutkan program tersebut, dapat dipastikan TNI AU bisa mendapatkan EFX Block 2 yang sepenuhnya stealth. Jadi bagaimana tanggapan viewers tentang teknologi stealth ini? Setujukah kalian bila TNI AU harus memiliki pesawat stealth? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Indonesia Defense Review. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.